Oke guys, balik lagi di channel Outlander Modification nih. Nah, hari ini kita lagi kedatangan mobil Suzuki Carry, lagi proses pergantian velg. Ini biasa kita lagi fitting-fitting dulu mana yang cocok untuk velgnya. Nah, menurut kalian mana nih guys yang cocok untuk velgnya? Nah, seperti apa hasilnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Nah, ini deh guys, velg yang akan kita pasangkan di mobil Suzuki Carry, yaitu velg racing HSR Indy dengan spesifikasi ring 16, lebar 7, PCD 4x100 dan 4x114,3, patinya 42, warna putih. Dan untuk bannya kita pakai merek Forcium, ukuran 195/50 ring 16. Setelah proses pemasangan bannya selesai, kita lanjut ke proses pengisian nitrogen. Kita kasih di tekanan 36. Setelah ini kita lanjut ke proses balancing guys. Nah, buat kalian guys yang sedang cari-cari velg, yang mau tukar tambah velg juga bisa, yang mau ganti ban, yang mau supporting balancing, langsung guys kan merapat ke toko Outlander Modification. Alamatnya yaitu di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 11, kilometer 52, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Atau enggak, kalian bisa cari di Google Map, yaitu Outlander Modification. Guys, velgnya sudah terpasang, tinggal kita kencengin baunya aja. Dan ini dia tampilan mobil Suzuki Carry setelah kita upgrade velgnya menggunakan velg racing dari HSR Wheel tipe Indy ring 16. Yo guys, yang mau ganti velg langsung saja merapat ke toko Outlander Modification. Masa sih kalah sama mobil pick up? Oke guys, terima kasih nih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Outlander Modification. Thank you.